aja. Kelihatannya senang sekali. Karena besok kan aku mau hiking dengan yang lain. Jadi siap-siap dulu. Semoga besok cerah. Oh iya, cuaca besok. Tapi itu sangat sulit. Tambah garam dan merica. Besok, arah angin akan semakin menyebar. Angin yang lembab akan bertiup kencang dari selatan. Sehingga besok hujan turun merata di seluruh kota. Bohong! Benar. Ya, batal deh. Itu kan baru perkiraan saja. Belum tentu tepat kok. Tapi... ya, kadang-kadang perkiraan juga bisa meleset. Wah, sepertinya besok juga cerah. Eh, yang benar, Bu? Kok tahu? Karena kakeknya ibu dulu adalah seorang ahli peramal cuaca. Oh. Besok hujan akan turun seharian. Kakek, katanya besok hujan, Kek. Tidak, tapi cerah seperti ini. Wah, benar cerah. Iya, tapi mungkin nanti sore hujan, jadi hati-hatilah. Cuacanya kan sedang bagus begini. Itulah yang kakek bilang saat itu. Dan semua yang dikatakannya benar. Kalau ada awan seperti ini, besok juga pasti cerah. Jangan khawatir, besok sudah pasti cerah. Tapi kata ramalan cuaca di TV hujan. Kantor ramalan cuaca yang biasa dipakai perusahaan papaku juga bilang kalau besok pasti hujan. Percaya saja pada aku, besok pasti cerah kok. Paling kamu yakin gara-gara itu. Asik, besok cerah. Pasti tadi begitu kan? Enak saja. Pokoknya hujan. Cerah. Kalau aku bilang hujan, ya hujan. Aku bilang cerah, ya cerah. Baiklah, kalau begitu kita taruhan 3 kali dipukul. Dipukul? Seru juga. Sekalian saja dijadikan 30 kali. Oh, boleh juga. Bagaimana? Kalau mau menyerah, sekarang masih bisa kok. Ayo, siapa takut? Gak bisa. Ibu, cerita ibu yang tadi tidak bohong kan? Hah? Itu soal cuaca besok. Oh... yang tadi ibu bilang kalau ada awan seperti ini besok pasti cerah ya? Iya, bisa jadi hujan. Bisa juga cerah. Atau mungkin salju. Ibu lupa. Ibu! Dipukul 30 kali. Lagi-lagi berjanji soal yang belum pasti. Kamu kan dengar sendiri kalau ramalan besok hujan. Aku tahu, tapi bagaimana dong? Ya, apa boleh buat deh. Kotak cuaca. Kotak cuaca? Dengan alat ini cukup memasukkan kartu, cuaca macam apapun bisa kita yang kendalikan. Wah, ayo coba. Oke. Kita coba dengan kartu mendung. Wah, awannya keluar. Intinya kita bisa mengatur cuaca dengan bebas. Berikutnya salju. Bahaya juga. Berikutnya apa? Wah, mirip donat. Itu angin topan. Jangan. Ya, berantakan deh. Tapi itu artinya cuaca besok pasti bisa cerah, kan? Aduh, kartu cerahnya tidak ada. Mana kartu cerahnya? Kartu cerah. Mana? Jangan-jangan terbang keluar gara-gara angin tadi. Aku ke sana dan kamu cari ke sebelah sana ya. Baiklah. Tidak ada. Begitu.
besok Nobita pasti langsung KO. Itu pasti. Dan kalau perlu, aku juga bantu pukul ya. Boleh saja. Ini gawat. Aku harus cepat temukan kartu itu. Kalau tidak, aku celaka. Tidak ada. Aku juga sudah cari kemana-mana. Aku juga tidak bisa apa-apa. Oh iya, kalau tidak ada kartunya kita buat saja. Kalau tidak salah seperti ini kan? Iya, itu sudah mirip sekali. Kita coba dulu ya. Oh Tuhan, semoga ini berhasil. Kalau pakai ini, besok cuaca bisa cerah ya? Bukan, biar tidak benjol kalau dipukul. Pokoknya aku mau cuaca besok cerah. Kalau begini, kita pakai cara terakhir. Kita buat boneka teru-teru bosu yang banyak. Tidak mau tahu. Sudah terlambat deh untuk pakai ember penyedot awan itu lagi. Bagaimana ini? Ini dia kartu cerahnya. Tapi basah begini bisa berfungsi tidak ya? Kalau mau pukul, pukul deh. Sikap yang bagus. Sudahlah, biarkan saja. Aku akan mulai. Rasakan. Cerah lagi. Sekarang artinya aku yang menang. Ternyata kalau basah memang tidak bisa digunakan.
Nobita, bersiaplah. Apa harus tunggu sampai benar-benar kering ya? Rasakan ini, Nobita. Kartunya memang harus dikeringkan dulu. Sobek! Gawat!